Beginilah kondisi para penumpang rombongan mobil pengantin yang mengalami kecelakaan di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah. Pertolongan dilakukan petugas Satlantas Polres Salatiga yang dibantu pengguna jalan lainnya. Empat korban merupakan pengendara motor yang ditabrak mobil rombongan pengantin yang mengalami remblong. Kecelakaan bermula saat minibus rombongan pengantin melaju dari turunan Kopeng menuju arah Solo. Saat melewati turunan mobil melaju tak terkendali dan menabrak empat motor yang berhenti di lampu merah. Mobil minibus yang mengangkut 17 penumpang berasal dari Cilacap untuk menuju rumah mempelai lelaki di Kabupaten Semarang. Proses evakuasi kendaraan membuat jalur Lingkar Salatiga mengalami kemacetan.